Emang Rene aku jane pengen komplain lho. Pengen komplain aku. Komplainnya piye iki, Mas? Komplainnya iki mang, wah iki terancam iki. Pas itu wis mulai bikin YouTube iki. Mas tersaingi. Ya. Kalau soalnya aku membuat video tiap hari juga alhamdulillah ada kerjaan. Iyalah, tidak kesulitan. Siap. Enggak lah, canda, Pak. Iseng-iseng, cuma kan janjian karo Pak Jaju yang dulan protes, luruk nih udah lama ya. Memang nggih. Supaya gak ketemu mergo corona. Lah niku apa ngedite berarti jenengan ki mbak ya? Nggih, pakai HP sederhana. Awalnya pakai juga edit video itu. Awalnya minta bantuan sama temen. Iya, Mas Dian belajar ya. Larian itu. Dian. Tapi dia itu istrinya terbul sini. Gitu. Jadi kalau saya butuh ya mampir Mas gitu. Itu bantuannya. Iya. Dia juga itu apa? Ya teman-teman bermain bareng. Grup Larian itu dulu sering pentas, sering ngajak saya. Lah nanti ada apa enggak ada kemungkinan enggak Pak merambah ke dunia vlog? Vlog misalnya jenengan pentas terus jenengan bikin ya, video. Kemungkinan ada tapi ya sambil bekerja itu. Iya. Pentas terus sambil ya, vlog. Mungkin pas nerombet ya, saya masukkan juga bisa. Mantap. Kreatif lho. Penak ini main tas direkam jadi di... iya sekali kerja dua dapat. Patut ditiru gitu. Patut ditiru iya, itu monggo. Patut ditiru terinspirasi oleh Pak Jaju iya. Mau kameramen dadakan kita pokoknya tak daripada nganggur sekelakno ora dede los channel ku los gak edit-editan ora iku ora tak edit tak langsung tak upload naik nggih Pak. Kacau malam rupes nggih nggih salah apa mana yu teko apa yu ora yu lho apa yu apa buku-buku pengrajin nggih de mau sakrone nggih video iki lur Pak Jaju nunjukno buku ciptaane dhewe pundi wae Pak nah iku yu buku ini. Santai. Karo ngopi, karo ngopi. Hati-hati. Nah, iki bukune lur. Bentuk buahe kabeh kok. Ciblok lho yo. Buku ciptane Pak Jaju. Ini tadi kan buat genderuwon. Nggih, ceritanya. Berarti niki jenengan sedaya Pak nggih sing gambar. Iya, tadinya ada buku ukir terus karena ada kaitannya jadi saya pakai gambar-gambar itu. Ukiran-ukiran lho, Lur. Ada topeng-topeng itu. Wis, ini ya, tunjukkan deh. Nggih. Ini lho, ben dibuka ya. Mulai tahun pinten Pak dengan gambar buku ini? Mulai kebanyakan setelah kuliah. Setelah kuliah? Iya, tahun 91 itu. Tapi sebelumnya sejak kecil juga sudah buat barongan itu. Ini kebanyakan yang setelah kuliah membuat barongannya Mbah Tomo ini. Tujuannya jenengan damel buku ini kenapa? Oh ini? Iya, untuk mempermudah membuat. Kalau sudah ada ukurannya kan pas. Saya kan juga tukang ukir juga, jadi sering pakai ukuran-ukuran itu biar enggak apa namanya biar ya, presisi. Gak seloyo. Ini lagi biar presisi. Iya. Seperti ini ya. Nggih. Ini waktu dulu ini ketok gak Mas? Ketok wayu nyedak ngono. Kameramen ora males. Ini waktu membuat genderuwonnya Mbah Tomo ini. Tahun 91. Ini Mbah Tomo ndandake barongan satu set ya. Satu set barongan sama topeng-topeng. Ya, ini genderuwon terus dengan gambar. Iya, ini lho ada
ukurannya ini 16 sama 10. Ketinggiannya ini 26, Bro. Ini anu apa sih? Jeli ini ya ukurannya dulu ya. Ada ukuran dari sini hidung ke sini 5 cm. Ketinggian hidung 4,7. Lengkap. Iya. Bu nek yo kok wis. Serba bisa iki. Sudah yo. Gaya buku kejeruan. Nah, ini tentang pentol tembem zaman dulu ini ya untukan ya ini untup atau pentol ini tembem atau noyon toko ini tampak dari samping ketebalannya 6 cm terus karena irup hidungnya pesek ini total ketinggian ini 7 cm ini tampak samping ketinggiannya 15 ini tampak dari depan. Jadi saya juga memang orang teknik ya, jadi bisa menggambar dari depan, dari samping gitu. Seperti membuat topeng juga gitu, jangan hanya dari depan saja, harus dari samping nampak, dari keseluruhan. Oh, berarti iya, dari samping motornya ketok gak. Seperti itu membuat topeng ini. Jadi ora pesek. Gitu. Dari samping dari depan harus tampak lengkap. Jadi buku ini suatu saat bisa dipakai buat generasi penerus jenengan, Pak. Bisa juga. Lengkap soalnya enten ukuran-ukurane, ana ukurane kabeh. Sampai rawak-rawak ini buku ciptane, Pak. Jadi. Pernah membuat juga Riok Ponorogo dulu juga. Ya Bartomo itu tahun 90. Lah niki ya ini mal membuat Riok Ponorogo ini. Untuk bagian depan ini hidung sama mata. Untuk peletakan mata saya kasih kayu. Sampun pernah jenengan review teng YouTube jenengan dereng? Ini gak. Belum. Malah channel kucing wes. DCI nyolong. Malah Pak Jaju Dewi belum pernah. Belum pernah. Sesuk mungkin sudah, Pak. Sudah berkali-kali ya. Mas Hendra juga pernah sudah. Ada-ada yo. Iya ini. Ini pada waktu membuat barengan Guntur Seto ada ini. Wah, Guntur Seto lur. Ada gambar di sini. Ternyata barongane RGS ana ning kene. Loh, ini. Tidak terkira. Ada tulisannya lho. Guntur Seto. Wah, kita rayu. Ini sekitar tahun 2000-an mungkin. Pokoknya setelah membuatkan Mbah Tomo. Ini Guntur Seto pertama itu ini. Wis, mantap, mantap. Ya. Jadi RGS pertama kali barongan iki ana ukurane lur niki ning Pak Jaju. Ukurannya. Total lagi. Berapa ini ya? 12, 16 terus iya. 12 38 10 43-an antara. Nggih. Tapi kalau sekarang membuat sekitar 40. Sini-sini 30, ini 10. Nah. Agak pendek sekarang. Gak rayu, weh. Gak roh nek kok kene. Lah iya. Idola yo, grup idola. Aku lagi era kok. FGS. Ono ning kene lho, ono ning bukune Pak Jaju. Mbiyen sing nggih Pak Jaju. Iya. Pesan ada 3 kali mungkin. Di Pak Jaju sama yang kemarin tahun kemarin itu. Nggih, satu. Nggih. Baru yang putih. Itu itu sekitar tahun 2005-an. Pentas pertama anyar itu baru itu dipakai pentas di Gor Terawang. Terkenal itu dulu. Kasih rulangnya apa kulitnya kulit gibas, terus gibas. Terus akhirnya ambing. Meniru semua. Gawe udah bahas kabeh. Sekarang musimnya lulang pedet itu. Pedet semua. Iya. Gih. Ini ya RGS. Lagi ngerti ya kuler. Nih gini buku ini ternyata lengkap. Dulu saya ikut terus kan RGS pentas. Sering nggak? Iya. Pokoknya sekitar setelah 2005 mungkin saya nggak ikut. Jadi sebelumnya itu saya ikut terus.
pernah dijak pentas di Taman Budaya Solo. Pernah. Jadi saya itu ikut banyak grup. Kalau 10 grup aja lebih. Hobinya nerompet. Mantap. Jadi di samping pengrajin ikut main ya. Iya, pentas. Pengrajin. Terus seniman melu pentas, saiki YouTuber lu. Sekarang suka belajar itu. Jemon lu. Panja lu. Tapi diratani lur. Tapi dhewe siap-siap ae. Jemon masih terbatas lagu-lagu yang saya suka gitu. Nggih. Bisa. Wes seniman jemon. Siap-siap ae. Siap-siap ae. Siap-siap ae dhewe kukut iki. Kukut karo sing senior.